Maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Erlangga Hartarto baru saja mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Pengumuman ini disampaikan secara resmi pada Minggu, 11 Agustus tahun 2024, di mana Erlangga menyatakan bahwa pengunduran dirinya efektif sejak Sabtu, 10 Agustus tahun 2024. Dalam pernyataan resminya Minggu 11 Agustus tahun 2024, Erlangga menegaskan bahwa dirinya telah memberikan kontribusi besar memenangkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres tahun 2024. Adapun peran Erlangga Hartarto sebagai tim sukses dalam tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga sangat penting. Ia menjabat sebagai ketua pengarah TKN untuk mengarahkan strategi kampanye yang sukses membawa kemenangan. Selain dalam Pilpres, ia juga menyinggung perannya dalam pemilu legislatif tahun 2024. Di dalam pemilu legislatif 2024, kita telah bersama-sama menaikkan pencapaian partai kita dengan merebut 102 kursi DPR RI serta ratusan, bahkan ribuan kursi parlemen di berbagai tingkat pemerintahan dari Sabang sampai Merauke.